bosen sama dari KPUR-nya yaitu Predator Brand Simera Fesia, kemudian ada juga Predator Brand Dragus Tabelia, Predator Brand Triple Verutum dan sebagainya, maka kategori deck Predator Brand ini bisa digunakan jika kalian bermain di rank. Yang pertama ada kartu rare bintang 1 yaitu Predator Brand Sarasenia. Ketika lawan kalian melakukan serangan direct attack, kalian dapat men-special summon kartu ini dari tangan. Kemudian saat damage inflation, kalian dapat mendestroy satu monster lawan. Kemudian jika kartu ini dihancurkan saat battle, atau jika kartu ini dikirim dari full graveyard oleh Predator, kamu dapat mengambil satu kartu Predator dari deck ke tangan. Jadi kartu ini bisa digunakan sebagai penyelamat seperti halnya kartu Kurito. Berikutnya ada kartu Predator Plan Clan Dwesinde bintang 2, dia rare. Monster dengan Predator Hunter yang kalian gunakan untuk makan fusion material. Selama main phase, kamu dapat melakukan fusion summon satu truck fusion monster dari extra deck menggunakan kartu di field, dan juga monster kalian dari tangan field atau monster lawan di mana dia terdapat predator counter. Jadi di dalam deck predator plan ini kalian harus sering-sering menggunakan efek monster atau efek kartu di mana memberikan predator counter, karena predator counter ini bisa digunakan untuk makan fusion summon menggunakan monster lawan. Cuman kali ini memang saya tidak berfokus pada predator counter, jadi saya menggunakan predator planning ini hanya satu kartu dalam satu deck. Tapi sebenarnya lebih cepat lagi jika kalian menggunakan kartu predator planning ini di dalam deck kalian dari kartu, karena kartu itu berfungsi memberikan predator counter pada monster lawan. Berikutnya ada kartu SR, ini dibatasi 2 kartu dalam satu deck. Untuk menandakan kartu ini sangat multifungsi di dalam deck ini ataupun jika kalian menggunakan kombinasi dari deck lain. Jika kartu ini kalian normal atau special summon, kalian dapat mengirim satu kartu monster dari tangan graveyard, kemudian kalian bisa makan special summon satu predator dan monster dari deck kalian kecuali kartu ini. Jadi bisa dibilang kartu predator of the resort ini merupakan engine part dalam deck ini. Ada pula kartu predator plan Moraine Ventress, ini bintang 4 normal. Saya pasang 3 karena memang saya menggunakan monster-monster di bawah kartu bintang 4, 3, 2, 1 ini digunakan karena untuk memperkenalkan saya semua penormal sama. Kartu dapat bertambah 200 stack-nya setelah pada kartu predator counter di field. Ketika kartu ini mendestroy monster lawan dengan battle, kamu dapat menghidup monster tersebut, kemudian bisa menghancurkannya dengan efek. Jika kamu melakukan itu, kamu dapat menambahkan life point sesuai dengan rencana attack lawan tersebut. Lanjut ada attack plan terus film Hydra dan bintang 5 normal. Saya menggunakan satu karena memang saya menggunakan kartu kartu yang kecil, tidak saya berbanyak karena untuk memudah melakukan normal summon. Sedangkan monster-monster di atas bintang 4 saya jarang menggunakan, mungkin satu atau dua. Cuma di sini istimewanya adalah kamu dapat memain special summon kartu ini bila mana di field ada kartu dengan predator counter seperti yang saya bilang tadi. Kemudian once per turn, jika kartu ini di field atau di graveyard, maka kamu dapat melakukan efek secara cepat, bisa memiliki satu
karena beda plan monster dari target kalian di penis, kemudian target satu monster di grupnya base up, maka kartu tersebut akan berkurang 500 attack. Jadi kartu ini lebih digunakan untuk defense. Sekarang kita masuk ke bagian spell dan trap. Yang pertama ada kartu spell beda praktis, kartu paramount spell dengan trap. Kalian dapat special summon satu berdepan monster dari tangan, kemudian kalian bisa mengambil satu kartu predator dari deck ke tangan, kecuali kartu ini. Jadi kartu ini lebih dikatakan sebagai pencari kartu. Maka dari itu saya menggunakan 3 kartu untuk kartu tersebut. Adapun kartu predator ini, ini ikut spell normal. Saya pasang 3 dan begini. Ketika diaktifkan, kalian bisa menarget satu kartu ke depan monster di graveyard. Kalian bisa men-special summon-nya. Jadi ya hampir mirip seperti Call of the Hunted ataupun Back to the Front. Saya ada kartu fusion-nya. Di sini hanya ada kartu 3 fusion. Maka sebenarnya lebih optimal kalian bisa menggunakan tambahan kartu polymerization dalam deck ini. Kalau di sini saya sudah sudah menggunakan kartu predator trade dan akunda, jadi bisa membantu pencarian kartu fusion ataupun ada juga dibantu dengan super polymerization. Ini ada kartu predator prime fusion, ini kartu normal good play. Nah, bagusnya kartu adalah dia good play, jadi ketika musuh melakukan serangan, kalian bisa langsung mengaktifkan kartu ini. Jika kartu predator monster di field, kalian fusion summon satu dark fusion monster dari extract deck, kemudian menggunakan material yang menggunakan material dari field kalian atau field lawan selama ada kartu predator counternya, di mana di sana dia membutuhkan sekurang-kurangnya 2 kartu monster. Karena memang kalau kalian melihat susunan fusion di ekstra deck kartu predator ini, di sana memang kartu-kartunya adalah drag semua. Maka kalian lebih mudah menggunakan combo kartu super polymerization, baik itu bukan fusion sama ke starting menu ke dragon ataupun predator plan triple garuda. Terakhir yang saya katakan tadi, ada kartu predator plan ini kartu rare, dimana kalian bisa mengirim satu kartu ke dalam monster ke deck atau ke graveyard kalian, kemudian taruh satu predator counter untuk setiap monster di field. Jika kalian melakukan itu, monster yang terkena predator counter akan berubah levelnya menjadi level 1. Jika kalian melakukan fusion summon dark monster menggunakan kartu ini di graveyard, kalian bisa mengirim satu kartu dari kredit untuk target satu kartu cukup menjangkau. Jadi jika kalian telah mengaktifkan kartu ini tetapi masih berada di kredit, kemudian pada saat kalian mampu fusion summon kartu Dark Master tentunya, kalian bisa membanish satu kartu cukup untuk di destroy dengan banish kartu. Berikutnya kita masuk ke kapan extra deck. Yang pertama ada kartu predator plant Dracus Tabelia. Dia membutuhkan satu kartu fusion monster dan juga satu dark monster. Pada starter kalian bisa melakukan secara quick dapat target satu monster di field, kemudian menaruh satu predator counter. Biasa setiap monster yang terkena predator counter akan berubah levelnya menjadi level 1. Kemudian saat kalian melakukan itu, maka
secara otomatis monster lawan tidak dapat menghadirkan efek atau dapat mengikut efek monster tersebut. Berikutnya ada kartu beta plan dari Volverutum. Ini lebih di atasnya kartu statik dari musuh Volverutum karena dia membutuhkan dua kartu monster. Sedangkan kartu beta plan dari Volverutum membutuhkan kartu monster. Cuma saya lebih sering menggunakan kartu statik dari musuh Volverutum karena kartu ini bisa bertambah attack point-nya sesuai dengan attack monster yang kalian pilih di ketiga kartu ini pertama kali di pusat sama. Sedangkan kartu beta plan dari Volverutum dan dia mengandalkan kartu yang memang ada beta kartu di dia. Jadi tergantung kebetulan build kalian. Jika kalian mau deck yang cenderung memberatkan predator counter, maka beta plan dari Volverutum solusinya. Tapi kalau melihat susunan deck yang saya gunakan, starting dari option dan solusinya. Di mana kartu ini bertambah sesuai attack dari semua monster di full predator counternya. Pada setiap turn kalian dapat mengaktifkan salah satu dari beberapa predator counter. Ketika musuh kalian melakukan spesial sama monster dari extra deck, maka kalian bisa menikit summon tersebut kemudian mendestroy monster tersebut. Jika lawan melakukan jika dikit lawan kalian monster di mana di situ ada beberapa monster, maka kamu dapat special summon kartu ini dari graveyard dengan defense position. Berikutnya ini yang bisa digunakan sebagai kartu paling overpowered dalam deck bisa digunakan kartu rubinya. Ini ada Greedy Venom Fusion Transit. Masih yang tidak terdengar kartu ini datanya tidak sama. Ini membutuhkan syarat satu kartu monster dan satu kartu monster yang ada cuma punya ketika kalian melakukan Fusion Transit kartu ini kalian akan target satu monster juga kemudian melakukan monster di mana kemudian monster yang ada monster di mana itu akhirnya akan terlihat dari kapal ini di destroy beta film tiket. Kalian bisa mendestroy semua kartu monster di field dan juga kamu dapat menulis satu kartu level 8 atau di atasnya dark monster dari graveyard. Kemudian kalian bisa menulis special summon kartu ini dari graveyard. Jadi saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya Divine Official Dungeon ini bisa dikategorikan dengan kartu UI seperti halnya kartu kita penicil atau sini. Tapi kita masuk ke Reda Penicil Official, ini merupakan kartu yang harus kita terkembar karena dia juga merupakan dungeon dalam kartu, tapi dia adalah dungeon kartu di dalam Scorpio untuk kartunya